hari Sabtu dan saya ada rencana untuk mancing, tapi sebelumnya saya ada rekomendasi untuk teman-teman yang ingin merasakan sensasi strike ikan monster, silakan kunjungi jadipergi.com. Linknya ada di deskripsi video. Untuk keterangan lebih lanjut silakan cek video ini. Oke, gimana, mantap bukan? Jadi selain Jadi Pergi menyediakan paket wisata mancing, dia juga menyediakan paket wisata religi, kuliner, dan banyak lagi. Kalian juga bisa pesan tiket pesawat, kereta api, bus, travel, dan tunggu apa lagi? Linknya ada di deskripsi video. Oke, kalau gitu kita ke bawah, kita lihat perkembangan kolam. Oke, jadi sebagian kolamnya ini sudah diplester. Ini yang besar ini kita tinggal cor bagian bawah. Tapi karena kondisi cuaca di tempat saya sekarang itu masih hujan terus, makanya takutnya nanti kalau habis dicor hujan deras, mampus. Jadi kita pending dulu, kita lihat cuaca dulu. Kalau misalkan nanti cuacanya mendukung, kita akan cor di bagian bawah. Dan untuk saringannya sendiri ini saya kan pakai 4. Ini belum diplester. Gampang itu. Ini hasil plester saya ini. Oke. Jadi karena kondisi cuaca di tempat saya itu masih mendung, masih hujan terus, makanya saya ada rencana untuk mancing di empang. Dan saya ingin menggunakan pelampung. Umpan yang saya gunakan nantinya adalah udang, tapi untuk nangkap udang saya mau gunakan biskuit. Saya akan coba nyampur dengan ini ASN yang dikirim sama Nusantara Art Indonesia. Ini masih ada 2. Oke lah. Oke, sekarang saya sudah sampai di empang dan saya akan cari udang dulu menggunakan botol ini. Caranya itu sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Saya mancing di sini karena di sana itu ada yang masang pukat lagi. Aduh, stres saya ini. Tapi nggak apa-apa lah. Kita mancing.
Oh. Nyangkut, Bos. Ikannya lepas. Aduh, sekarang yang masang pukat sudah mendekat. Aduh. Mungkin saya break dulu mancing, habis itu kalau mereka udah pulang saya baru lanjut lagi. Susah mancing di sini, banyak yang masang pukat, Bos. Sedih hati, tapi tetap ya, nggak apa-apa lah. Akhirnya saya dapat ikan, Bos. Walaupun ukurannya kecil, tapi alhamdulillah ini ikan nila. Susah mancing di sini, banyak yang masang pukat. Di sana aja masih sementara masang pukat ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Strike, man. Akhirnya saya dapat ikan nila, Bos. Wih, mantap. Ini orang sabar memang disayang Tuhan. Nih, ikan nila. Oke, lanjut. Akhirnya. Amar kau memang hebat. Oke. Oke. Pat, ternyata ada Mas Koboy. Itu ini. Saya lagi asik mancing, ternyata ada bos saya ini, Mas Koboy. Gimana? Gimana? Dari mana ini? Saya baru dari rumah. Hmm. Menuju ke sini pun saya semangat kuat, tekad dan bulat bahwa kita ini hari kita dapat ikan.
tapi karena ternyata gimana, saya sudah 10 hari nggak mancing, jadi semangat saya full habis. Tapi sampai di sini bos, dia turun sampai ke pusat. Ya udahlah, sabar atuh. Oke. Sabar atuh Neng. Kita lanjut mancing lah. Semoga kita bisa dapat. Oke. Insya Allah bos. Rezeki kita akan lari kemana bos? Ayo makan. Tenggelamkan kawan. Aduh. Kamu pasti bisa. Tenggelam. Kamu pasti bisa. Tolong. Ada. Oke, sekarang hujan. Dan untungnya Mas Koboy bawa payung. Habis hujan, saya mau balik, mau pulang. Mungkin mancing hari ini sial lagi kita, tapi nggak apa-apa, saya udah dapat 2 ekor, yang satunya kecil dan yang satunya lumayan besar. Kalau Mas Koboy dia belum dapat apa-apa. Semoga dia dapat ikan. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya dan kita ketemu di video saya selanjutnya.